Kuasa hukum Tengku Dewi Putri, Minola Sebayang, membeberkan alasan kliennya telah mantap menggugat cerai sang suami, Andrew Andika. Minola Sebayang mengatakan bahwa alasan tersebut pastinya berkaitan dengan perilaku Andrew Andika. Disebutnya ada kebiasaan buruk Andrew Andika yang tidak pernah berubah sejak awal menikah dengan Tengku Dewi Putri. Minola menjelaskan bahwa kebiasaan buruk tersebut yakni Andrew yang kerap memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain. Terlebih lagi Andrew kepergok selingkuh sudah berulang kali. Hal itu yang membuat Tengku Dewi tak tahan dengan kelakuan suaminya. Setelah itu, kata Minola, Tengku Dewi sudah merasa tak ada kecocokan lagi dengan suaminya. Bahkan, Tengku Dewi juga sudah tak yakin Andrew bisa merubah kebiasaan buruknya itu. Setelah melewati banyak pertimbangan, kata Minola, Tengku Dewi memutuskan untuk segera mengakhiri pernikahannya dengan Andrew Andika dan memasukkan gugatan cerai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.